Bekantan sendiri yang merupakan maskot kebanggaan provinsi Kalimantan Selatan saat ini memang terjadi penurunan populasi yang cukup luar biasa, khususnya di luar kawasan konservasi. Untuk di kawasan konservasi sendiri itu terjadi penambahan populasi dari awal yang sekitar tahun 2013 itu ada populasi sekitar 300 ekor, sekarang sudah meningkat pada tahun 2017 ini menambah sekitar 800 ekor. Tetapi yang disayangkan adalah terjadinya penurunan populasi di luar kawasan konservasi. Pada tahun 2013 pendataan kita bersama dengan BKSDA Kalimantan Selatan, ada sekitar 5.000 individu bekantan yang tersebar di 13 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun saat ini sudah terjadi penurunan drastis 30-50% dan saat ini jumlahnya hampir 1.000-3.000 saja. Sebenarnya penyebab terjadinya penurunan populasi bekantan ada beberapa macam faktor. Pertama, terjadinya alih fungsi lahan. Saat ini juga konsesi pertambangan juga cukup masif di Kalimantan Selatan. Kemudian juga perkebunan kelapa sawit yang cukup luas di Kalimantan Selatan. Dan juga perburuan liar dan perdagangan satwa liar salah satu faktor yang mengancam terjadinya penurunan populasi bekantan itu sendiri. Bekantan memiliki ciri yang khas, memiliki karakteristik yang unik dibandingkan primata yang lain. Selain warnanya yang berwarna pirang, dia juga memiliki hidung yang mancung, khususnya untuk bekantan pejantan. Selain itu, bekantan juga memiliki selaput renang yang menjadikan bekantan memiliki predikat perenang ulung, memiliki keahlian pandai berenang dan menyelam dibandingkan primata yang lainnya. Untuk melestarikan dan melindungi bekantan dalam hal ini, karena kita ketahui bahwa bekantan merupakan maskot Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian bekantan juga menjadi salah satu dari 25 spesies prioritas yang harus ditingkatkan populasinya dan termasuk dalam strategi dan rencana aksi konservasi pemerintah. Itu tercakup dalam nomor P56 oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Kita juga mensupport, mendukung, dan membantu program pemerintah dalam meningkatkan populasi tersebut. Beberapa upaya yang kita lakukan, salah satunya adalah program rescue dan evakuasi bekantan-bekantan yang mengalami konflik dengan satwa liar lainnya dan juga mengalami konflik dengan manusia. Kita juga melakukan rescue dan kita melakukan membangun sanctuary dan saat ini juga dalam proses pengembangan ke arah untuk pelengkapan sarana dan prasarana. Kita mempersiapkan juga pusat rehabilitasi dan ini juga sudah berjalan dari tahun 2014. Kita sudah melakukan program-program rescue dan evakuasi dan melakukan beberapa kali rilis bekantan ke alam liarnya. Saat ini kita sudah melakukan 30 kali evakuasi, kemudian juga kita berhasil merilis sekitar 20 ekor bekantan yang kita lepasliarkan ke habitat alaminya. Kita juga gencar melakukan sosialisasi dan edukasi konservasi, khususnya pendidikan konservasi sejak dini kepada anak-anak mulai dari tingkatan TK, SD, SMP, SMA, dan bahkan mahasiswa dan juga masyarakat umum. Selain itu, kita juga berupaya untuk mengembangkan kegiatan ekowisata yang tetap mempertahankan prinsip-prinsip konservasi dengan mendukung perekonomian masyarakat dengan berbasis kearifan lokal. Bekantan-bekantan yang berada di pusat transit kami memiliki waktu yang berbeda-beda sampai dia dilepas liarkan tergantung latar belakang kasus yang dialami setiap bekantan. Ada bekantan yang dipelihara oleh warga yang dimana pada saat dipelihara itu bekantan tersebut selalu memiliki kebiasaan perilaku makan yang berbeda dari perilaku alaminya. Sehingga untuk pemulihannya sendiri memang harus mengembalikan perilaku alamnya. Bisa memakan waktu 1 tahun, bisa memakan waktu 2 tahun. Kemudian ada juga bekantan yang menjadi korban tabrakan. Dan itu kita harus memulihkannya tergantung dari kondisi bekantan itu sendiri. Selama ini pengalaman kami, ada bekantan yang sudah kami rehabilitasi selama hampir 3 tahun baru bisa kami rilis, dan ada juga bekantan yang di pusat rehabilitasi ini hanya 6 bulan setelah sehat kita bisa rilis kembali. Bekantan ini sebenarnya memiliki tipikal rentan trauma, stres. Ketika orang melihat bekantan kemudian melakukan konfrontasi dengan bekantan, padahal bekantan tersebut memiliki sifat yang sensitif. Kemudian dia
apabila berkonfrontasi dengan manusia sebenarnya dia lebih cenderung menghindar, tetapi masyarakat lebih menganggap bekantan itu sebagai hama. Bekantan itu sebenarnya memasuki pemukiman, bekantan memasuki kebun penduduk sebenarnya adalah untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya karena sudah tidak ada lagi habitatnya dan daya dukung pakannya juga sudah sangat terbatas, sehingga ketika mereka memasuki banyak masyarakat menganggap cenderung sebagai hama. Beberapa partisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, dan sejauh ini juga kita selama ini tertolong oleh upaya dari masyarakat membantu dalam merescue bekantan. Terbukti dengan adanya indikasi laporan-laporan dari masyarakat ketika melihat bekantan, itu bisa melaporkan kepada Sahabat Bekantan Indonesia untuk direscue bersama. Dan kemudian masyarakat juga bisa membantu untuk menggalang dana bersama untuk menyelamatkan sisa-sisa hutan, kantong-kantong vegetasi yang ada, supaya tidak terjadi konflik antara manusia dan satwa liar lainnya, khususnya bekantan itu sendiri. Kita bisa juga untuk meningkatkan peran pendidikan konservasi sejak dini, tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi juga di lingkungan lingkup kecil keluarga. Kita bisa menyisipkan pesan-pesan konservasi kepada anak cucu kita untuk turut menjaga tumbuhan dan satwa yang ada di lingkungan sekitar kita.